Apa yang mau ditanyakan? Ya pihak termohon tidak hadir juga tidak masalah. Ini majelis akan mengambil keputusan. Perlu meyakinkan majelis. Nah, ya sama-sama pemohon juga tidak mendengarkan, silahkan. Ini sedang terbuka. Saudara, ini disebut ini saksi ahli. Etika persidangan sudah diingatkan. Saudara itu nyeletuk saja. Oke. Kan saya tadi keberatan. Majelis memerintahkan. Dikeluarkan saudara ini. Saudara dikeluarkan. Kita jadi memeriksa fakta. Barat pemeriksaan, benar ya teman-teman ya, dengar semua. Tapi dijadwalkan hari ini ada pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan Bawaslu. Dengan sikap baik kami hadir, mendengar dari awal. Namun saksi ahli yang disebut itu adalah saksi fakta yang justru membedah kasus yang menurut kita itu sudah selesai dalam pemeriksaan. Jadi keterangan-keterangannya justru menginterpretasi fakta-fakta yang sudah diperiksa kemarin. Bedah kasus, dan ini tidak relevan dengan saksi ahli. Saksi ahli harusnya dimintai pendapat keahliannya, bukan tentang fakta-fakta persidangan, diminta opininya dan menyimpulkan. Itu yang kami keberatan. Ya. Saya keberatan dikeluarkan dari sidang. Ya, lebih baik. Kami tidak mendengar. Apa kami tidak punya hak menyampaikan keberatan dalam persidangan? Dan ini judulnya musyawarah sengketa. Musyawarah sengketa. Saya hanya keberatan. Disuruh keluar. Ada masalah apa? Kenapa keberatan majelis? Kenapa enggak menjelaskan? Dari tadi kalau dengar teman-teman, fakta yang dibahas di sini, dinas pendidikan, ini segala macam, yang pemeriksaannya sudah selesai kemarin. Tanggal 27. Kita mendengar saksi ahli hari ini, kalau mendengar bahwa selu ingin mendengarnya internal, internal saja, enggak usah undang kami. Jadi cukup mereka mendengar saksinya sendiri. Ini diundang kita, tapi jangan dong fakta lagi diubek-ubek. Kapan selesai persidangannya? Ya, jadi ini poin kami. Ya, saksi ahli yang diminta kami keberatan dengan keterangan-keterangannya karena bukan keahlian, karena telah berubah menjadi saksi fakta yang menilai fakta-fakta dalil-dalil yang telah kami sebutkan kemarin. Terima kasih. Pak. Produk hukum, ya, sebuah keputusan. Ya, yang mana?